saya dah bicara banyak interview, saya bicara, saya rasa di Madura family. Yeah, itu important untuk saya. Saya di sana, saya di sini, saya rasa saya boleh main bagus untuk ada semua support pemain, pelatih, pemain staff, macam media, macam physio. Saya rasa di sini semua boleh, saya rasa family, and saya rasa semua help saya untuk boleh main bagus. So saya really suka untuk itu. Oke, selamat datang lagi di Madura United TV. Sekarang saya Ray dan bersama Jacob Mahler. Jacob Mahler. Di sini kita akan mengenal lebih dekat Jacob sebagai pemain Madura United. Oke, Jacob. Sekarang kamu sebagai pemain Madura United tergolong muda ya. Yeah. Muda. Sekarang kamu umur berapa, Jacob? 23 tahun. Ya, masih muda banget ya. Iya. Jenjang karir masih panjang ya, sebagai pemain bola. Oke. Jacob, bagaimana awalnya kamu bisa bermain sepak bola, Jacob? Untuk saya bapak suka macam malam di Singapura, dia suka tengok English Premier League. So ada satu malam saya sama dia pergi tengok. Saya bicara saya bapa, saya suka lihat untuk saya nak buat pergi latihan. Saya itu 6 years old. So bapa kasih saya pergi latihan semua untuk sekarang saya main bola. Berarti sejak umur 6 tahun kamu bermain bola ya? Iya. Oke. Sekarang posisi kamu itu kan sebagai defender. Yeah. Kenapa kamu memilih sebagai seorang defender? Kenapa tidak striker yang sering mencetak gol? Okay, so saya muda, of course saya main striker, main attacker, tapi saya lebih older. Saya rasa saya best position defender untuk boleh help pemain. Untuk saya main bola, saya tahu scoring paling fun ya, yeah? More fun to score goals. Tapi saya tahu pun defending is very important. Untuk saya rasa saya strength boleh reading of the game bagus. So saya suka defending. So saya sekarang main defender. Di waktu kamu main bola itu di Singapura, yeah. Pertama kali di Singapura. Oke. Kamu lahir di mana, Jacob? Di Singapura? Bukan, di Denmark. Di Denmark. Di Denmark. Saya lihat kamu tuh sebagai seorang apa namanya ya? Keturunan ya. Kamu lahir dari ayah Denmark, yeah. Dan mama Singapura, mama China. Singapura China, iya. Berarti kamu tuh tidak ada keturunan bermain bola ya. Jadi maksudnya ayah kamu sebagai seorang pemain sepak bola, yeah, tidak ya. Berarti itu atas dasar keinginan kamu sendiri. Yeah, ya? Sendiri. Oke. Kemudian Jacob, tujuan hidupmu sekarang itu apa? Purpose for your life? Oh, untuk saya family buat banyak sacrifice untuk saya sekarang boleh main bola. Saya di Singapura, saya pergi latihan, saya bapa, saya mama hantar saya pergi latihan, support saya, semua game, semua latihan, saya family datang di Singapura. So saya rasa sekarang untuk nak kasih saya family happy sama proud, saya nak main bola bagus, saya nak kasih saya family happy untuk boleh lihat saya main bola. So itu saya purpose. Untuk saya rasa saya saya nak kasih balik semua saya family sacrifice untuk saya. Okay. Jacob, kamu kan baru nih di Madura United tahun ini. Yeah. Gitu. Gimana sih? Gimana kamu bisa bergabung di Madura United? Jalan ceritanya tuh gimana? So lama before Madura ada klub Petiling Jaya kan, bukan? Petiling Jaya? Indonesia. Before Madura nama ada satu name ya. Hmm? Apa, saya tidak tahu. Itu satu pemain legends di Singapura, Fandi Ahmad.
Fandi Ahmad pelatih. Ya. Dia tahu presiden klub semua and dia recommend saya presiden klub bicara dia interested untuk nak saya main di sini. Saya lihat di Instagram, di YouTube Madura United and saya rasa di sini bagus untuk saya datang sini sekarang. Sudah berapa bulan kamu di Madura United? 5 bulan ya? Iya, 5 bulan. Rasa. Nah, selama 5 bulan itu apa yang kamu suka dari Madura United? Saya dah bicara banyak interview, saya rasa di Madura family. Ah. Ya, itu important untuk saya. Saya di sini saya rasa saya boleh main bagus untuk ada semua support pemain, pelatih, pemain staff macam media, macam physio. Saya rasa di sini semua boleh, saya rasa family and saya rasa semua help saya untuk boleh main bagus. So saya really suka untuk itu. Jadi kekeluargaan itu yang paling penting, family. Terus Jacob, teman yang paling akrab nih di Madura United sejak kamu bergabung itu siapa? Salim. Saya rasa saya datang Madura, saya pun takut bicara bahasa. Untuk saya bahasa tidak bagus sangat. Saya pun macam by myself. Tapi after ada banyak waktu, saya okay, slowly saya boleh bicara bahasa sedikit. And saya sama Salim, dia pun muda, so for saya it's very easy boleh bicara sama dia. Saya sama dia roommate, saya joking semua. Salim Tuharia ya, sama-sama muda, jadi komunikasi gampang. Easy. Terus kalau boleh kamu pilih satu orang untuk kamu pukul, itu siapa aja kok? Junior Brandon. Untuk dia bicara banyak ya, dia di lapangan, dia di changing room. Saya pun di kamar saya boleh lihat dengar dia voice di kamar beside saya, so yeah, maybe satu kali boleh lah. Jadi kalau kamar kamu berdekatan, kamu dengar suara Junior Brandon ya. Ya. Terus Jacob nih ya, pemain paling funny, paling lucu, apa tetap Salim atau siapa? Saya rasa Aldo. Aldo. Untuk kenapa? Di changing room saya sebelah dia. Yeah? Dia suka buat muka, buat banyak. Konyol funny. Yeah, funny. Dia pun di padang dia lari macam gini pun, so saya suka. Kemudian Jacob, apa ada pemain lain yang kamu suka? Gunter sama Alec di changing room semua suka gitu. Tapi Gunter tergolong pemain senior kan? Tapi dia funny sangat. Kemudian Jacob, kalau kamu pilih pemain yang paling kamu suka di lapangan, itu siapa? Captain Farudin. Untuk kemana? Dia lama di timnas kan. Saya dengar Medi 2012, untuk sekarang dia main di timnas. So saya rasa dia very professional untuk main bola. So di timnas lama bukan easy kan. Dia sekarang lama di timnas pun timnas captain. So saya respect dia banyak untuk dia. Saya lihat dia very professional and saya look up to dia. Berarti kamu tahu Farudin, Cap Farudin itu tahun berapa aja Pak? Saya 19. Saya tidak tahu dia. Untuk saya main di timnas, saya lihat Indonesia dia pun di. Tapi kamu belum pernah ketemu Farudin di luar? Bukan. Belum ya? Belum. Oke. Tapi perasaan kamu setelah tahu kamu akan setim dengan Cap Farudin itu gimana Jago? Apa? Saat pertama kali kamu tahu Farudin ada di Madura United, itu gimana? Kamu kan kenal Farudin dari tahu. Oh, di mana saya tahu? Dia main di Madura? Iya, enggak. Kamu kan waktu itu kamu tahu Farudin dari 2015. Oh iya, iya, iya. Terus kamu gabung Madura, ada Farudin. Gimana? Oh, saya di Wikipedia saya lihat dia main di Madura. Untuk saya di Google Madura, saya lihat oh, Farudin di sini. So saya rasa oh, di sini bagus. Oke. Okay. Jacob, kalau di luar lapangan, apakah ada pemain yang kamu suka di luar lapangan?
saya suka Lulinya. Okay. Untuk kamu tahu dia main Corinthians, banyak paling top club. Ya, tapi saya rasa dia humble sekali ya. Dia, saya boleh bicara dia, dia kasih saya advice untuk saya pemain di lapang, boleh main di bagus. And dia friendly sangat and humble, so saya really suka dia personality. Suka sama personality lu. Yeah. Ya. Kemudian juga ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama penggemar Madura ini. Yeah. Kapan? Apa namanya? Kamu punya pacar atau tidak sih? Saya ada pacar. Kamu ada pacar? Namanya siapa? Nama Maria. Maria. Orang mana Jacob? Singapura? Bukan, orang Kolombia, tapi dia sekarang buat university di Espanyol. Kuliah jauh ya. Yeah, jadi jauh. Long distance relationship ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi dia pernah ke Indonesia kan waktu itu? Iya, iya, waktu untuk dia ada libur holiday untuk summer holiday. So dia datang sini, dia nak tengok saya main. Dia suka macam tengok live saya main bola. So dia di stadion sumber suka tengok saya main. Tapi saat jauh dia suka nonton kamu ya, yeah, di TV ya. Di TV saya kasih dia video.com so dia boleh lihat saya main. Kapan rencana kamu menikah Jacob dengan Maria? Lama sekali. Insya Allah boleh, tapi sekarang saya fokus saya kerja. Saya still muda, dia pun muda, dia nak fokus dia study pun dia kerja, dia ada banyak aspirations, dreams dia nak buat, so saya pun nak support dia, dia nak pun support saya untuk saya kerja. Jacob, kalau seberapa sayang kamu sama Maria, pacar kamu yang sekarang? Saya sayang dia. Oh, saya rasa dia sayang aku untuk for me, bukan saya main bola ke apa, tapi dia sayang aku untuk macam saya personality, saya aspirations. Untuk saya pun rasa dia support saya banyak. Untuk dia tahu main bola bukan easy, saya nak buat banyak sacrifice, saya tidak ada banyak waktu, tapi dia tahu, dia understand saya career, untuk dia pun nak saya pemain bagus, dia nak saya main bagus. Macam dia datang sini, dia cook for saya, dia tahu saya capek, so dia tahu saya tidak ada banyak time, tapi dia understanding, itu saya suka banyak. Jadi yang paling kamu suka itu karena dia mencintai kamu, tapi tidak karena kamu famous ya, itu yang paling kamu suka. Terus Jacob, sebagai orang Singapura nih Jacob ya, dan besar di Singapura, apa yang paling kamu suka di Indonesia Jacob? Saya suka di sini, di Indonesia. Okay, kamu tahu Singapura macam beautiful city, tapi saya suka di sini untuk ini saya first time di luar Singapura untuk main bola. Untuk saya main bola saya whole life di Singapura. Di Indonesia saya rasa semua orang very friendly. Saya rasa pun semua fans very supportive. Ini saya rasa di sini saya ada banyak support. Untuk kamu tahu semua orang Indonesia suka football banyak ya, Liga Indonesia banyak fans. Saya rasa di sini saya ada banyak support, boleh main bagus macam itu. Ada hal yang tidak kamu suka dengan Indonesia? Tidak, saya rasa Indonesia sama Singapura. Di Singapura pun panas, di Indonesia pun panas, so saya rasa sama sekali. Okay. Terus bagaimana dengan orang Indonesia aja kok? Apa? Apakah sama people of Indonesia? Apakah sama dengan Singapura? Ya, semua okay. Tapi saya rasa di sini semua Indonesian more friendly. Macam saya boleh bicara. Untuk saya semua tahu saya bukan bahasa bagus, tapi semua macam care for saya, very friendly, boleh bicara saya. So saya suka. No, sini saya rasa di sini untuk Singapura sini more friendly. Okay. Mungkin cukup itu aja Jacob yang perlu kita tanyakan. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya, silakan tanya di kolom komentar buat Jacob, nanti kita jawab satu persatu, oke? Abis ini kita main game Jacob, oke? Oke, ayo. Okay.